Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septayuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah Tazos keluaran pada tahun 2003. Jadi dia keluarannya tahunnya sama dengan Looney Tunes Back in Action ya. Jadi bahannya juga sama ya. Jadi bahannya seperti klip film yang lentur seperti ini. Nah, di sini temanya adalah Beyblade ya. Temanya adalah Beyblade untuk di generasi pertama. Untuk Beyblade ini, untuk totalnya setnya saya sudah mencoba mencari literatur dan sumber-sumber yang lain, itu kami tidak bisa menemukan pastinya, tapi yang kami punya saat ini jumlahnya adalah 58 pieces dan ini menurut kami adalah yang cukup terlengkap ya. Jadi saat ini kami menyebutkannya yang terlengkap full setnya atau komplet setnya adalah 58 pieces ya, tapi nggak tahu kalau melihat polanya sih mungkin bisa 60 ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, di Beyblade kali ini kita akan coba melihat bagian depan dan belakangnya. Depannya itu adalah ada tokoh dan Beyblade-nya ya. Kemudian di bagian belakang itu ada logo Beyblade-nya, kemudian lisensinya ada dari D-Rights, kemudian di sini Indofood Frito-Lay Makmur. Nah, untuk yang pertama kita akan kelompokkan menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama ini adalah kategori spesial. Kategori spesial ini ada spesial 1, spesial 2, dan spesial 3. Nah, kalau kita amati di sini spesial 1 ini ada 2 buah ya. Spesial 1 single attack ada 2. Kemudian spesial 2 ada 2 juga double attack ya. Double attack dan spesial 3 triple attack. Oke, ini untuk kategori yang pertama dulu ya, kategori spesial. Nah, kemudian kita masuk ke kategori cahaya nih. Cahaya dan berat ini. Jadi ada yang pertama kategori heavy, kemudian super heavy. Kemudian berikutnya ada light dan super light. Oke, ini kategori kedua. Yang pertama tadi special, kemudian heavy, super heavy. Nah, kemudian kita masuk ke tokohnya ya. Tokohnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Yang pertama ada Takao, kemudian ada Kai, ada Ray, ada Max, Olive, V, dan Yuri. Nah, ini kita nggak tahu apakah masih ada tokoh lain yang ada di tipe ini ya, tapi setelah kita cari-cari ya, kita tidak menemukan tokoh yang lain. Silahkan komentar di bawah kalau kalian menemukan. Kemudian kita masuk ke jenis naganya ya. Kita masuk ke jenis naga Dragon. Nah, Dragon di sini ada 3 kategori ya. Ada yang pertama naga saja Dragon, kemudian Dragon S, kemudian Dragon S lagi, dan Dragon F. Nah, kalau kita amati di sini, di setiap kategori monster dari Beyblade-nya itu pasti ada pemiliknya dan Beyblade versi 3 dimensinya. Jadi harus ada di depannya itu seperti ini. Kemudian di kategori Monster Dranger. Nah, ini sama ya. Ini ada si apa Kai ya kalau nggak salah ya tadi namanya ya. Ya Kai. Ini Dranger, dia 3D-nya seperti ini, mainan aslinya. Kemudian ada Dranger F, Dranger F, Dranger S. Nah, kalau kita lihat di sini harusnya yang di versi Takao ini masih ada lagi, mungkin bisa 2 lagi, makanya kemungkinan total dari jumlahnya ini bisa 60 pieces ya. Ini karena dia ada yang versi tampak samping dari Beyblade-nya gitu. Ini yang tokoh monster kedua, kemudian ini masih Dranger ya. Jadi ada monsternya sendiri seperti ini, Dragon sendiri seperti ini, Dragon. Kemudian untuk yang next ini Dracial. Dracial ini adalah Beyblade-nya ya, Beyblade-nya. Ini geometrinya.
Raziel F, Raziel S. Nah ini monsternya Raziel, harusnya seperti ini ya. Oke, kemudian untuk yang Ray ini sama ya, ini harimaunya si Trigger, ini dia warna putih 3D nya kemudian ini versi geometri tanpa atasnya, tanpa atas, tanpa samping Trigger. Nah ini monsternya gitu. Kemudian Wallbox. Nah untuk yang tokoh penunjang ini juga masih menjadi misteri nih, karena ada yang 3, ada yang 2, ini bahkan 4. Ini kita cek untuk yang Wallbox ini, ini Beyblade-nya, ini ada monsternya, ini monster utuhnya. Kemudian ini ada Wallbox 2. Nah ini kita nggak tahu kenapa dia ada nama Wallbox 2 ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini kita sudah mulai masuk ke tokoh yang hanya 2 pieces. Ini ada Galeon, ini dengan Beyblade 3D-nya di depan, kemudian Galeon 2 berikutnya jadi geometri dan tokohnya. Kemudian ini, oh ini 3 nih, 3 nih Galeon nih. Kemudian ini Grifolion, jadi ada tokoh dan monster dengan Beyblade-nya, Grifolion. Kemudian Salamalion, sama ya, tokoh, Beyblade 3D-nya dan monster dan geometri dari Beyblade-nya. Kemudian Galzly, sama tokoh, 3D-nya, kemudian geometri tanpa atasnya dari monsternya. Kemudian Kelman, sama juga seperti tadi ya, monyet. Kemudian Wybok ini 2 juga, 2 pieces. Ada, nah ini kita nggak tahu nih kenapa dia di sini bukan 3D ya. Ini sama seperti yang versi berikutnya nih, ada versi TPO nih. Nah dia juga di sini sudah mulai masuk, dia tampak atas nih, tampak atas saja, tapi dia jumlahnya ada 2, si Wybok dan TPO. Kemudian Sibok, dan terakhir adalah Unicolion. Ini totalnya adalah 58 pieces. Oke. Mungkin itu saja di video kali ini ya. Apakah kalian pernah mendapatkan mainan dari Beyblade ini? Silahkan komentar di bawah ya. Silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menonton video-video kami berikutnya ya. Oke. Mungkin kita bisa hitung ya dari sini ya. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.